Bro, gue bakal share dua kisah percintaan yang bisa lo petik pelajaran berharganya sebagai seorang pria sejati. Pertama adalah cerita tentang Sasuke dan Naruto. Gambarannya gini, Naruto suka sama cewek yang namanya Sakura. Suka banget, sampai tergila-gila ngejar-ngejar dan terang-terangan mengungkapkan perasaannya ke Sakura. Sayang, Sakura ini lebih suka sama cowok lain yang namanya Sasuke. Lebih ganteng, cool, misterius, dan lebih kuat. Naruto jungkir balik ngelakuin apapun buat bikin Sakura suka, tetap gak berhasil. Sampai akhirnya Naruto memilih buat gak lagi mikirin cewek. Milih fokus buat berlatih, bertarung, dan jadi seorang ninja yang kuat, yang berhasil menyelamatkan banyak orang. Udah jadi kuat, jadi keren pun, Naruto tetap gak bisa mendapatkan hati Sakura. Tapi dia justru dapat jodoh yang gak kalah berkualitas, lebih penurut, bisa mencintai Naruto dengan sepenuh hati. Namanya Hinata. Hinata dan Naruto pun akhirnya menikah, berumah tangga, hidup bahagia, dan punya keturunan yang dikenang sepanjang masa. Cerita kedua adalah tentang Nobita dan Doraemon. Nobita ini cowok yang payah, pemalas, bodoh, lemah, dan kebetulan naksir sama teman sekelasnya yang namanya Siska. Dia mencoba ngelakuin banyak hal buat memikat hati Siska, termasuk pakai alat-alat ajaib dari masa depan punya robot temannya Doraemon. Tapi tetap gak bisa bikin Siska suka sama dia. Justru pada akhirnya ketika Nobita memutuskan buat serius, memutuskan meninggalkan semua perilaku buruknya, gak malas, rajin belajar, mengejar mimpi jadi ilmuwan, biar bisa memperbaiki Doraemon yang rusak. Pas dia fokus memperbaiki dan mengejar mimpinya, justru akhirnya bikin Siska berbalik hatinya, jadi suka sama Nobita, dan akhirnya mereka bisa menikah. Ada pelajaran penting yang bisa lo ambil dari cerita ini, bro. Pertama, kalau lo gak dilirik sama cewek yang lo suka, ditolak bahkan dijauhi, gak perlu khawatir, bro. Jangan sia-siakan energi lo buat memikat si cewek, tapi fokuslah buat memperbaiki kualitas diri lo. Sehatin badan, kerja yang rajin, belajar yang giat, kejar cita-cita. Nanti lo bisa jadi kayak Nobita yang berhasil mendapatkan hati Siska. Atau kalaupun gagal, lo akan punya nasib kayak Naruto, yang justru mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik, lebih bisa memahami diri dan karakternya. Kunci dapetin cewek sebenarnya satu, bro. Perbaiki kualitas diri. Caranya gimana? Tambah kebiasaan dan sifat baik dalam diri lo. Kurangi, buang sifat dan kebiasaan-kebiasaan jelek dalam diri lo. Gak ada cewek yang gak suka sama pria berkualitas. Gak ada cewek yang gak jatuh hati ngeliat cowok yang bisa berubah jadi lebih baik. Dan kalau lo jadi pria berkualitas, lo juga akan menarik pasangan yang punya value tinggi, layaknya Naruto dan Nobita tadi. Detail cara-cara buat bantu lo meningkatkan kualitas diri, udah gua tulisin buat lo di e-book Rahasia Lelaki. Dan buat membuang kebiasaan buruk, udah gua tulisin di e-book Dopamin Detox. E-booknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Gua yakin, lo pasti bisa bertransformasi jadi sekeren Naruto dan Nobita. Salam Evil Human, semangat bro.